Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sepo, untuk kali ini kita akan mengangkat betina, di mana betina itu yang sudah kita breed kemarin dan sekarang sudah selesai pada maghrib. Jadi kita sekalian juga akan cek apakah telurnya sudah ada, sudah banyak atau gimana. Oke sepo, sebelum kita angkat betinanya, jadi kita harus siapkan alat wadah, siapkan wadah. Jadi di sana kita kan breednya 4, jadi kita siapkan tempat itu 4 untuk sang betina. Jadi di sini yang diangkat cuma betinanya aja ya sepo ya, jantannya tidak. Oke, kalau begitu kita langsung aja mengangkat betinanya. Let's go. Baik sepo, ini kita sudah di tempat breed dan kita akan mengangkat betinanya. Oke, kita cek dulu ya. Mari kita cek satu per satu apakah mereka sudah bertelur. Oke, ini dia sang betinanya sudah pada ke pojok. Ini sudah ke pojok nih betinanya nih. Yang di sana juga sudah ke pojok, berarti itu tandanya sudah ada ya. Tapi belum kita cek pasti ya. Tinggal halmonnya ini. Ya, kalau gitu kita cek aja ya. Dulu sapu ya. Dengan memakai senter, oke. Baik sapu, kita cek yang kuntai dulu. Bismillah. Ini tempatnya sempit soalnya. Oh iya, ini telurnya sudah ada. Telurnya sudah banyak tuh dalam. Jadi betinanya kita angkat saja. Kita antisipasi. Biasanya kalau PPM sih tidak pakai begini sapu kalau angkat betina. Kita pakainya tangan saja. Nah, berarti dia kasih keluar telur sedikit saja ini sapu kayaknya. Tapi telurnya sudah ada. Nih, sudah ada tuh. Dan juga kita dapat seekor hama capung di dalam. Nah, ini yang bahaya nih sapu ya. Hama capung itu dia bisa memakan telur nih. Nah, ini dia nih. Ini nih. Nah, ini dia. Ini dia hama capungnya, tuh. Ini yang berbahaya nih sapu ya. Tuh. Ini resiko kalau kita ngebreednya di dekat ini, di dekat sawah. Karena samping kita sawah, jadi banyak itu tuh, ada lagi tuh. Waduh, bahaya nih kalau gini nih. Waduh. Dia dibawa busa lagi. Gue ya. Jadi pengambilannya ekstra pelan-pelan sepo ya. Kita enggak boleh grogi, enggak boleh buru-buru. Ini dia nih. Tuh. Itu hama capung bisa hidup di darat, bisa hidup di laut gitu. Di laut, di air. Yang gini-gini nih tidak bagus nih.
Tapi telurnya sudah ada nih. Enggak begitu banyak sih. Tapi ada. Tuh yang di dekat busa itu. Ini enggak kentara soalnya busanya banyak tepuk. Terus kalau yang ini, kayaknya nemunya nggak berhasil sepok. Ya. Tapi biasanya kalau betinanya sudah jauh biasanya berhasil sih. Iya, kayaknya nemunya nggak berhasil sepok ya. Belum ada telur. Kalau yang kuntai sudah ada. Ini nemunya belum ada. Iya, ini belum ada nih isinya nih, hanya buih saja. Jadi kita biarkan saja dah, udah jadi masalah. Kalau yang super red sama ini sama halmon. Susah lihatnya sepuk. Karena dia halus banget. Ini juga belum ada. Ini sini belum ada ini juga. Sama halnya dengan yellow base-nya. Yellow base-nya juga belum ada. Nih. Jadi solusinya kenapa? Mungkin penjodohannya mungkin itu sangat singkat. Soalnya dia penjodohannya itu dari pagi sampai sore saja. Nah, jadi kita biarkan saja dulu ini. Jadi kita akan cek lagi besok yang tiga ini. Kalau kuntainya sudah punya telur nih sapu ini. Ini sudah ada di dalam nih telurnya. Jadi ini kita sudah dapat telurnya, sudah ada telurnya dan betinanya sudah kita angkat. Yang kuntai. Terus yang Nemo belum. Terus yang Super Red juga belum. Yang ini juga belum, yellow base-nya. Oke. Jadi kembali ke awal lagi sepo sistemnya. Jadi kita akan memberi pakan lagi besok. Kita lihat kondisinya besok pagi. Kalau memang dia biasanya sih siang-siang tuh sudah ini sudah memijah. Ya. Padahal ini telurnya banyak nih sepuh nih. Sudah mateng ini telurnya. Soalnya ini susah nih kayaknya karena pasangannya kan berbeda. Gitu sepuh. Oke, kalau gitu intinya kuntai sudah selesai dibreed, telurnya sudah ada dan tinggal nunggu Nemo sama Super Red-nya yang berlawanan sama ini, yang berpasangan sama Halmon, terus Yellow Base-nya. Oke, sapu ya. Jadi kalau gitu kita tutup aja karena tidak boleh juga lama-lama. Di sini kondisinya lampu. Tuh. Turunlah gitu. Banyak hal-hal yang tidak diinginkan di sini sepuk ya. Nih.
Nah, belum naik. Ini bisa mengakibatkan fatal ini kalau gini sepok. Ya, kita tutup aja ini nih hewannya. Mana tuh? Udah lari ya? Nih. Banyak yang terbang-terbang di sini sepok. Oh, ini di dalam, masih dalam. Oke. Ini dia nih hewannya nih. Hewan lampu. Tuh. Soalnya lampunya pas di atas nih. Nah. Oke, sapu. Itu tadi yang baru bertelur itu baru kuntai dan betinanya sudah kita angkat. Sebenarnya telurnya masih banyak nih. Tapi semampunya segitu saja, tidak boleh kita paksakan. Itu bukan kehendak kita ya. Biasanya kalau dipaksakan hancur. Jadi yang 3 fire itu kita biarkan saja dulu. Besok kita pastikan lagi. Kalau memang tidak bertelur, ya mungkin dia tidak cocok. Karena sifat ikan itu juga ada sapo ya. Dalam artian begini. Ikan itu biasanya walaupun dia satu genetik, walaupun juga dia itu apa namanya, saudara, walaupun dia juga itu dibilang sudah berpasangan, biasanya nih mereka itu tidak menyukai satu sama lain. Bahkan sudah kita jodohkan tetap juga begitu. Nah, begitu. Jadi di dalam dunia ikan, kalau PPMC, jadi kita harus juga mengerti dan paham kemauan ikan itu sendiri. Dipaksakan juga tidak boleh. Nanti mengakibatkan fatal gitu. Nah, kenapa ini kita tidak angkat sang betinanya? Yang kita angkat cuman betina kuntai saja. Karena begini Hapo, karena kondisi tadi itu betina yang Nemo, yang Halmon Super Red, terus Yellow Bass itu tidak apa-apa. Dan juga kondisinya dilihat jantannya juga belum agresif sekali. Jadi mungkin dia masih dalam tahap untuk saling mengenal satu sama lain gitu. Gitu sapo ya. Nah, tetapi kalau besok dia tidak menghasilkan telur, berarti kita harus mengangkatnya, tidak boleh tidak, karena itu sudah tidak saling cocok gitu. Intinya begitu. Ya, di setiap breeder mungkin lain-lain cara atau tekniknya. Kalau di PPM biasanya, bukan biasanya nih siapa ya, sering kali PPM dapat begitu. Bahkan kami biasanya taruh kalau tidak bertelur kita simpan lagi. Nah, besoknya bertelur begitu. Ada juga nih, sudah kita breed 2 hari, kalau sistem PPM 2 hari saja. Kalau 3 hari sudah ini, sudah jauh lah. Paling kita ganti air baru breed lagi kalau ketiga harinya. Nah, tapi biasa ada nih satu waktu PPM dulu ngebreednya sudah 2 hari diangkat, pas diangkatnya besoknya betinanya bertelur sendiri, akhirnya dia buang telur. Nah, itulah. Nah, sifatnya juga yang kita beri tadi, yang 4 itu, karena dia masih perdana semua, tidak seperti indukan-indukan yang kita punya yang lain. Nah, itu semuanya mayor, pintar jaga telur. Nah, ini perdana. Jadi di sini kita punya dua apa namanya,
dua target, yang satunya melatih indukan jantan untuk memijah, untuk agresif ke betina, dan yang kedua, apabila berhasil dan hasilnya bagus, dia akan menjadi indukan yang handal gitu. Karena juga sifat ikan juga bermacam-macam. Seperti kayak tadi tuh, ada jantan yang makan telur, ada betina. Betina pasti akan makan telur kalau kita tidak angkat. Nah, kenapa yang tadi pasangan kunta ini agresif? Ini terlihat di betinanya. Itu sapo. Nah, itu. Sebelum kita kasih turun, model betina ini rapi. Ekornya bagus, terus analnya bagus, tapi pas sudah kita breed, nah itu dia hasilnya. Jadi sistem kayak jantannya ini agak-agak memaksa sedikit lah, akhirnya betinanya mau. Itu makanya dia menghasilkan telur, tapi tidak begitu banyak karena ini perdana, ini baru, dan insya Allah nanti kita akan coba breed lagi. Baiklah Sapo, itu tadi hasil dari pengecekan yang 4 lubukan. 4 lubukan, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi ya semuanya. 4 pair yang baru bertelur, baru 1 pair. Dan 3 pairnya kita tunggu besok. Jika besok tidak bertelur, maka kita akan angkat semua dan ganti indukan lagi. Oke? Tapi kalau untuk kuntanya kita akan plok terus. Bahwasanya itu 4 pair, sekian yang jadi, sekian yang bisa ditetaskan, dan sekian yang gagal. Oke, itulah breeder, itulah kita petani Sapo. Banyak hal yang kita bisa pelajari, bukan semata untuk bagaimana ya menikmati saja, tapi adalah hal-hal yang bagus untuk kita pelajari di sini. Jadi untuk memijah, untuk menjodohkan, bahkan untuk merawat buraya sendiri pun, itu adalah salah satu pengetahuan yang cukup bagus bagi saya. Bagus dan mantap, mantap. Oke, Sapo. Salam Cupang Lovers. Tetap semangat, jangan lupa di support selalu PPMB Tagapi. Jangan lupa di like yang belum like, di subscribe, di komen ya. Semoga kita semua sehat selalu. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.